갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 저눈에 반한 잠을 잃어버리라. 널 보는 순간 이해가 됐어. 여러분들 malah pol guys. Di Jepang meskipun itu tetap beli gandul lah. Gandul pepaya guys. Ini pepaya yang murah ini, yang kurang lebih 100.000. Kalau yang ini, yang tadi, yang kuning ini, yang pepaya daunnya merah ini, gagangnya merah ini harganya 150.000, dua kali lipat harganya ini nih. Ini sama itu beda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Martombel jalan-jalan di Home Center, alias tempatnya bibit-bibit tanaman. Ini kita mau mencari bibit pepaya guys. Di Jepang ini bibit pepayanya pepaya California ini. California ini segini satu bibit ini harganya 300.000 guys. Kalau di sini di 2000 yen, kalau di Riba kan 300.000 ini. Nah, kalau yang bedanya ini apa sih ya? California sama yang kuning ini nih. Ini kuning yang gagangnya warnanya ungu guys. Harganya 100-200.000 ini. Ini kuning ini. Daun pepaya dari mana ini? Gak tahu ini pepaya dari mana. Kalau yang ini yang murah ini. Nih. Ini tempatnya di sini nih. Tadi saya ngambil di sini, cuman mau ngambil tapi bener yang ini yang gede, lainnya pada kecil. Nah, ini harganya 100.000 guys. Ini daun pepaya Indonesia kayaknya ini. Jadi kita mau membeli ini. Ya, buat kita tangan sama masakan Indonesia, kita hajar. Ada ramai banget ini guys. Panen guys, itu panen kiri. Harganya 115.000. Dari bibit lombok. Lomboknya mana ya lomboknya? Lombok pedasnya. Lombok pedasnya mana ini guys? Ini pimang ini lombok itu. Kalau ini tomat. Itu di sana tadi tomatnya 250, sini murah ini. 150. Murah meriah. Tomatnya gede ini murah banget. Ini kecil-kecil. Oh, itu mahal, guys. Kita nyarinya yang murah aja. Ini aja murah bagus 150. Kalau ini terongnya beda ini. Wah, ini terong putih ini. Ini harganya berapa? Boleh harganya 50.000. Bisa dibeli ya. Ini harganya berapa terong ini? Ini terong bulat harganya sama 50.000. kecil. Oh, murah yang di sana berarti. Berapa ini? Ini mahal guys. Mahal. Mana satunya, mana ini?
Ini cabenya cabe biasa ini belum ada gambarnya ya. Ini kangkung kok kangkung. Jengkel. Jengkel. Lung ini di sini dijual kecengkenan. Sistemnya kayak gini ya. Kasih air. Harganya 200.000 satu ikat. Ini ramai banget ini nih. Udah mulai ramai guys. Pemburu petani udah datang. Udah siang ini musimnya, musim panen sih, musim tandur. Nah, ini yang mahal ini. Ini telo, lung, oh lung, ketelo guys. Muntul. Bibit muntul yang paling super ini harganya. 50.000 guys cuma satu. Cuman keras. Ini apa ya yang ditanam? Ah, yang ditanam ininya. Ini nih yang buat di Jepang terkenalnya ini. Terkenalnya imo yaki, yaki imo. Ini cuma satu gini 50.000. Mantap nih. Harganya 50.000, guys. Dibandingkan sama itu satu until 1.200. Namanya Sasumaimo. Yang ini mahal banget ini. Limbahnya udah mulai berburu, guys. Ada cerita. Beli apa lagi, Mbak? Kembang. Itu larang ini. Itu larang itu katanya mahal. Kalau yang belakangnya itu murah. Itu masih ini mbahnya ya. Pelan-pelan. Capek guys. Gambarnya nanti capek nih. Capek gambarnya tomat. Iya ini. Capek gambarnya tomat. Ah. Capek nih gitu. Paprika guys, paprika abang ya, paprika abang yang abang berarti warnanya putih, paprika merah ini, paprika warna ini harganya 115.000 guys satu ini, isinya dua. Kita tadi udah ngambil satu, kita mau nyari lagi yang lainnya guys. Kan cari timun guys, timun yang seger. Oh, mana ini api-api kok ini tuh ya, ini kan timun kayaknya. Kita nyari lagi guys, kita mau nyari tomat 75, ini murah satu ah. Tempatnya dua guys, untuk kaya.